selesai, belum diperiksa. Kami undang Komisi 11 Kementerian Keuangan yang merupakan partner. Pembelian dilakukan pada bulan April 2019. Proses transfer dari Jakarta dilakukan ke rekening pribadi finance manager Garuda di Amsterdam. Saudara IJ membantu mengurus proses pengiriman dan lain-lain, tapi akhirnya seperti hari ini. Seperti ini tidak di-clear. Saya kira ini saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri BUMN. Baik, pertanyaan kedua yang ujung sebelah sana. Ya. Saya sebagai Kementerian BUMN tentu akan memberhentikan Saudara Direktur Utama Garuda, dan tentu proses daripada ini, karena ini perusahaan publik, pasti ada prosedurnya lagi. Tetapi tidak sampai di situ saja, kita akan terus melihat lagi oknum-oknum yang akan tersangkut di dalam kasus ini.